Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Putri Utami, NIM 1913-5042, Program Studi D4 Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang. Jadi untuk video praktek tata boga 2 kali ini, saya akan membuat mayonnaise sauce dan juga demi glace sauce. Seperti apa langkah-langkah dan proses pembuatannya? Yuk kita saksikan terus video ini. Berikut merupakan bahan-bahan pembuatan mayonnaise. Yang pertama ada 1 butir telur dan jeruk nipis. Selanjutnya ada gula pasir, ada garam, lada bubuk, minyak sayur, dan di sini saya memakai blender untuk ngeblend mayonaise-nya, dan juga alat hidangnya ada spoon dan bowl. Oke, beginilah langkah-langkah pembuatan mayonaise. Nah, sudah jadi mayonnaise sausnya. Untuk membuat demi glace sauce, langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah membuat stok. Di sini saya menyediakan 250 gram tulang dari sapi atau dagingnya, dan juga ada mirpua yang terdiri dari wortel, bawang bombay, dan seledri. Dan juga di sini ada saus tomat. Selain itu, saya juga menyediakan bouquet garni yang terdiri dari thyme, oregano, batang peterseli, merica, daun bawang, cengkeh, daun salam, dan ditambah dengan air 700 cc.
Untuk membuat demi-glace saus, kita perlu menyiapkan tepung terigu 20 gram, mentega 15 gram, puré tomato 6 gram, dan brown stock sebanyak 250 gram. Sausnya sudah selesai. Jadi inilah hasil dari demi-glace sausnya. Mayones saus merupakan salah satu jenis saus yang dibuat dengan bahan utama minyak nabati dan telur. Nah, mayones saus ini pada umumnya disantap sebagai perasa pada hidangan seperti salad, sandwich, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk demi-glace saus merupakan salah satu saus dasar yang terbuat dari campuran brown stock.